Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa yang akan dapat dengan pakej pendrive? Akan dapat apa? Satu plan rumah lengkap dengan hiasan dalaman, electrical wiring sekali, kitchen cabinet, master bath apa, ID kan. Ini plan ni, plan rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik air. Berukuran 31 kaki kali 81 kaki. Okey, ini dia living area. Dia tulis sini untuk rumah saja 2105 square feet, dan untuk porch dia 272 square feet. Okey, ini adalah dia punya floor plan dia. Okey, kalau kita nak tengok 3D, kita pergi 3D sini, kita boleh tengok 3D. Kita tengok 3D dia. Okey, ini plan rumah. Ini model 3D dia. Kenapa kita perlu guna software Chief Architect? Software Chief Architect ni tak sama macam software lain tu. Dia sangat senang. Bila kita lukis wall dia, terus kita boleh just apa? Kita boleh apa, tengok berapa tinggi rumah ni, dia macam mana kan. Kalau kita nak bina rumah, ni software yang paling-paling bagus, sebab dia senang guna. Dan kita, masa kita nak bina rumah tu, kita boleh tengok. Okey, kita nak, macam kita nak buat porch kan, kita tak puas hati nak buat porch macam mana, kita buka software tu di laptop, kita tengok dekat mana yang kita tak faham nak buat tu. Kita boleh zoom dia. Pasal rumah dia, walaupun dia model 3D, tapi dia punya tu biji macam rumah yang akan kita bina ni. Kita boleh tengok macam tepi ni macam mana kan. Kita nak buat porch. Dan satu lagi lah, untuk buat apa, dia punya kekuda bumbung atau orang panggil roof trusses lah. Ini paling-paling senang software ni kan. Dia terus bagi kita dia punya kekuda bumbung. Okay, kita boleh tengok dalam dia, ataupun kita tengok di di apa, floor plan ni. Kita buka dia punya. Okay, tengok ni, dia bagi kita macam mana dia punya kekuda bumbung roof thrusters ni. Jadi kita tahulah berapa banyak kita nak apa tu, besi kita nak pakai kan. Dia bagi tahu apa kuantiti. Kalau kita nak tengok detail dia punya kekuda bumbung, kita select satu ni, lepas tu kita pergi detail bawah ni. Kita dah tahu berapa panjang, berapa banyak. Senang kerja kan. Jadi kontraktor buat apa nak susah-susah kan. Kalau kontraktor dia susah macam mana kan. Betul tak? Jadi kita senang nak bajet rumah ni berapa, berapa banyak kuantiti bahan binaan kita nak pakai kan. Kuantiti pekerja kita kena kira lah berapa hari kita nak siap kerja. Tapi kalau kuantiti bahan dia, kita pergi tool sini, kita boleh tengok material list, calculate material list for a floor. Okey, tengok berapa banyak kita nak apa, dia punya foundation, auxiliary rebar dia, wall berapa, concrete apa nak pakai semua, concrete slab berapa nak pakai semua. Kita tinggal letak harga je sini, ada total cost dia. Senang tuan-puan dan puan-puan kontraktor semua ataupun designer ke, kita boleh bajet kan, nak buat macam mana kan. Kita boleh bajet rumah tu macam mana. Dia electrical wiring sekali, dia punya cabinet semua sekali kan. Okey, kalau kita tengok plan ni, lepas tu rumah ni kita boleh masuk dalam ni. Dia macam rumah betul tu, kita boleh masuk dalam ni. Macam kita berjalan dalam rumah, ini pintu kita boleh buka, sebab kita nak masuk, takkan pintu tutup. Tengok pintu sudah terbuka. Jadi kita berjalan dalam rumah ni, kita tengok macam mana. Jadi TV, sofa semua. Tengok apa, ini kitchen cabinet ni. Kitchen cabinet ni, bila kita design, kita lukis lah sebiji tau, macam yang akan kita bina dekat dalam rumah tu. Ini aluminium kitchen 3G. Ini kita bukan buat kitchen cabinet ni, apa, media cabinet, TV cabinet pun boleh. Ini tak render. Kalau saya tukar render, ni standard punya render kan. Ni standard punya render kan. Kita tak render ray trace ni. Okay, contoh macam ni kan. Kalau macam ni punya drawing,
Kita pergi tempat cantik sikit. Macam ni kan. Untuk kitchen cabinet, kita boleh render dia. Okay. Dan cabinet ni pun kita boleh buka tutup. Tunjuk saya tunjuk lah. Kita boleh macam ni cabinet corner ni, kita buka tutup dia punya. Kita tengok apa barang dalam tu. Jadi customer puas hati lah. Customer tengok, eh, ada barang dalam lah, dia kata. Ini macam corner ni, semua pun ada. Kalau kita nak tengok apa, kita nak buka semua ni, apa boleh, kita tutup balik. Okay. Macam ni, macam ni kan, kita boleh buka ni blower dia. Tengok, kita nak letak botol kicap ke, sos cili ke semua. Lepas kita masak, tengok ni. Jadi customer isi puas hati kan, tu tak? Dia dah dapat tengok rumah dia tu dalam model 3D sebelum rumah tu dibina. Itu yang paling penting. Mana customer puas hati, kita pun puas hati, baru kita bina, baru kita ambil duit deposit. Yang ini kita drawing pun tak buat lagi, nak minta deposit macam mana kan? Owner pun tak nampak dia punya macam mana rumah itu. Kalau kita tengok macam ni kan, contoh macam ni kan, kalau saya render retrace lah, dia macam real tu rumah tu macam mana, nampak? Ini kalau kita biar lama lagi, dia lagi cantik gambar tu. Sekarang ni saya dalam demo, saya tak nak tunjuk lebih lah. Saya jalan dalam vector view. Okay. Kita boleh design macam-macam dalam ni. Kita pergi macam media cabinet, kita boleh design. Dan dia punya plaster ceiling pun kita boleh design. Tak percaya tengok. Saya render lah tengok. Tengok. Lampu dia dah lama kan. Dalam plaster ceiling macam mana. Ini semua semua boleh buat. Interior boleh, exterior boleh. Apa kitchen cabinet boleh kan. Kita boleh control switch dia dalam ni. Kita tengok lah. Kita boleh adjust dia punya light dia macam mana. Sebab dia akan, kita nak on off dia punya lampu ha. Tengok sekejap lagi dia keluar dia punya ni. Kita boleh switch on off lampu tu semua. Ni nampak. Yang mana kita nak tutup, mana kita nak buka kan? Kita boleh dapat efek yang sesuai. Software apa yang paling bagus bagi saya? Chief Architect Premier S15 eh. Paling-paling bagus kan? Kalau kita sebagai kontraktor tak guna ni, amat-amat rugi. Amat-amat rugi kan? Rugi kenapa kan? Ada benda yang senang, tapi kenapa kita tak nak belajar kan? Sebab dia lukis paling senangnya. Saya pun tak nak buang masa apa lukis-lukis ni. Tengok, ini kitchen cabinet dia. Kitchen cabinet dia punya bathroom dia. Okey, ini bathroom. Kita boleh design apa bathroom dia macam hotel lah. Tak percaya lah. Ini software memang semua ada library. Bukan semua kita perlu lukis. Dia ada 3D library di sini. Core katalog ada. Kita tulis ni. Okey. Bonus katalog ada. Kan? Manufacturer katalog ada. User katalog ni kita buat sendirilah. Kita apa, kita lukis, lepas tu kita simpan, save dia buat user katalog. Tengok. Kalau owner dah nampak macam ni, baru dia puas hati nak buat rumah dia, nampak? Macam hotel lah. Tempat letak sabun, sempu semua ada kan? Lampu, tengok dia punya shower. Shower apa, shower dia punya glass, nampak? Pintu dia boleh buka tutup je. Bukan main-main eh. Ni glass door ni, shower door sama juga, kita boleh buka tutup ni kan. Dia boleh animation. Bila boleh animation dah, customer tengok mesti puas hati tu kan. Software yang senang guna, powerful, inilah software Chief Architect kan. Lepas tu kalau kita, saya akan bagi juga satu lagi software, nama dia Lumion Pro. Lumion Pro ni, Lumion Pro 12 lah. Lumion Pro 12 ni, kita boleh render rumah tu nampak macam lagi-lagi real tu. Ini. Ini model 3D daripada tadi, saya masukkan dalam Lumion Pro. Ada juga video apa 5 jam macam mana kita nak lukis dalam Chief Architect, dan kita masukkan dalam Lumion Pro. Ni ada semua saya ajar. Satu persatu. Daripada awal sampai habis. Okey, kita tengok dalam. Sama juga kita boleh masuk dalam, cuma dia tak boleh buka pintu ya.
Okay. Kalau kita pergi ni. Tengok sini. TV pun boleh on tu. Memang main tu. Tengok. Ini Lumia Pro lah. Sama juga macam tadi. Tapi sini kena kena setting banyak lagi lah. Setting lampu semua. Tengok. Bukan saya main-main tu. TV pun boleh on. Bila kita tunjuk macam ni dekat, dekat customer, owner. Sebelum rumah dia dibina. Dia puas hati. Lepas tu kalau kita tengah bina dalam pembinaan rumah ni, kita tengok apa yang kita terlupa kan. Kita boleh buka software tu balik. Kita tengok 3D dia tu. Sebab tu dah pentingnya 3D dalam industri pembinaan rumah ni. Ha. Sebab customer senang faham. Ha. Dia cepat bagi deposit. Dia cepat bagi kita projek. Kita buat apa kita nak menyusahkan diri kita kalau kita lambat dapat projek kan. Apa akan jadi? Ha, mulalah hidup tak seperti orang lain lah. Kan? Ini software betul-betul membantu. -betul